menjadi durhaka itu gak nunggu dua kali, Prul. Satu kali aja kau bilang ah sama makmu, udah terbuka pintu neraka untuk kau. Seandainya surga dan neraka pun gak diciptakan Allah, gak ada alasan kita untuk bisa melawan mak kita loh. Karena dialah satu-satunya orang yang rela menukarkan nyawanya untuk kita. Aku ingat, dulu waktu aku masih kecil sakit parah, emak duduk di samping aku dan berdoa sambil nangis. Dia minta sama Allah supaya seluruh penyakitku dipindahkan ke badannya. Dan seandainya ajalku telah tiba, dia minta supaya ditukarkan dengan nyawanya. Cuma dia yang rela menukarkan nyawa untuk kita. Coba kalian pikir, apa cuma karena Mirna aku pantas melawan emak?